Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana aftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita nak membicarakan tentang sujud. Kerana sujud dalam hukum ni dia ada berbagai-bagai. Pertama disebutkan dengan nama sujud fardu. Sujud fardu ni ialah sujud yang berlaku di dalam solat. Sama ada dia solat sunat ataupun kita sebut dia sebagai satu rukun. Sama ada dalam solat sunat ataupun solat fardu, sujud. Kerana kalau tidak dilakukan menyebabkan maknanya batalnya solat, kerana dia termasuk dalam rukun, rukun sembahyang yang 13. Itu sebab dia kata sujud masuk dalam rukun. Sujud rukun nama dia. Yang keduanya disebutkan dengan nama sujud sahwi. Itu yang kedua, sujud sahwi. Juga sujud perbuatannya dan ada keadaan dia. Yang ketiganya dinamakan dia sujud tilawah. Sujud tilawah apabila kita mendengar orang membaca ayat-ayat sujud dalam Quran, maka dia dikehendaki sama ada orang yang membaca ataupun orang yang mendengar, maka disunatkan kepada dia sujud. Itu dinamakan dia sujud tilawah. Yang keempatnya dinamakan sujud sajadah. Sujud sajadah ni ialah sujud yang dilakukan pada subuh Jumaat apabila seseorang itu sembahyang, dia membaca ayat sajadah pada rakaat yang pertama. Ini berlaku pada hari Jumaat sahaja, dinamakan dia sujud sajadah. Adapun luar daripada hari Jumaat, luar daripada subuh Jumaat, kalau sekiranya dia membaca sama ada dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang ayat-ayat yang ada sujud, maka dinamakan dia sujud tilawah. Dia tak nama sujud sajadah, namanya sujud tilawah. Itu beza tuan. Dan yang kelimanya dinamakan dia sujud syukur. Sujud syukur ni apabila seseorang itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diberikan sesuatu kemenangan ataupun diberikan sesuatu kejayaan, maka dia sujud. Maka sujud yang dalam keadaan demikian dinamakan dia sujud syukur. Jadi ada beberapa jenis sujud yang perlu kita fahami
Dan dalam kitab ni yang kita nak membicarakan pada muka surat 181 bermula dengan sujud sahwi. Ha, ini yang bersangkutan dengan solat kita. Eh, sujud sahwi adalah sesuatu yang bersangkutan dengan sembahyang. Okey. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Pengarang kitab Fathul Muin mengatakan mengenai sujud sahwi dan kedua-dua sujud serta duduk di antara kedua-duanya itu ialah sama seperti sujud di dalam solat dan duduk di antara kedua-dua sujud dari sujud dari sudut tiga kewajipan padanya dan sunat-sunatnya yang telah disebut seperti zikir dalam sujud itu. Ha, jadi sujud sahwi ni dia macam kita melakukan sujud dalam sembahyang. Nah, duduk pun seperti mana orang duduk selepas sujud tu duduk, sama juga keadaan dia seperti mana orang solat juga. Dia tak ada beza tau. Dia tak ada beza. Dan zikirnya, ada zikirnya yang diajarkan kepada kita. Mana ada dia punya bacaan doa dia. Dikatakan seseorang perlu menyebut di dalam kedua-duanya, dalam dua kali sujud tadi, mana sujud sekali kemudian naik duduk balik kemudian sujud balik, maka ketika mana sujud kedua-duanya tadi ialah subhanamalla yanamu wala yashhu, maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa, dan memang sesuai dengan keadaan tersebut. Jadi sujud sahwi ini ialah sujud kerana kita terlupa dalam sembahyang kita, sama ada terlupa melakukan sunat-sunat abad. Mana kita sujud sahwi ini pertama dengan sebab kita terlupa. Terlupa ni dia ada dua. Sama ada terlupa pada rukun ataupun terlupa pada sunat. Sunat ni dia ada dua. Yang pertama dinamakan sunat haiah. Contohnya doa iftitah, itu sunat haiah. Nah, membaca tasbih pada rokok, pada sujud, itu sunat haiah. Adapun sunat abad, sunat abad ni ialah sunat yang hampir kepada rukun. Contohnya terlupa duduk tahiyat awal ataupun terlupa membaca tasyahud awal pada tahiyat awal ataupun terlupa doa kunut. Nan, ataupun terlupa membaca selawat di dalam doa kunut. Ini semuanya adalah sunat abad. Yang mana kalau ditinggalkan, sama ada sengaja atau terlupa, dikehendaki melakukan sujud sahwi. Itu keadaannya. Bagaimana perbuatannya? Dua kali sujud sebelum daripada salam. Dua kali sujud sebelum daripada salam, setelah seorang itu selesai membaca tasyahud akhir. Setelah dia selesai membaca tasyahud akhir, yang sekurang-kurangnya tasyahud akhir ini Allahumma salli ala Muhammad. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka dia pun sujud. Kalau dia itu sekurang-kurangnya tak bacaan tasyahud akhir. Kalau dia baca panjang lagi kama sallaita ala Ibrahim sampai habis innaka hamidum majid, maka sebelum daripada salam dia sujud. Sujud sekali kemudian duduk, duduk di antara, duduk seperti mana iftirash, kemudian sujud lagi, duduk balik semula dan memberi salam. Ini keadaan ataupun kaifian. Maka terhasil sujud sahwi ini ialah dengan sebab sujudnya, bukan dengan sebab bacaan. Maknanya kalau sekiranya orang dia sujud
Dia hanya perbuatan saja tanpa dia membaca apa-apa dalam sujudnya. Maka terhasil erti sujud sahwi itu. Terhasil. Kerana yang dituntut itulah sujudnya, bukan bacaannya. Jadi antara bacaan yang disuruh, itu dia. Subhanamalla yanamu ala yashfu. Maha suci Allah Ta'ala yang mananya tidak tidur dan tidak lupa. Itu di antara bacaan yang disuruh pada kita baca. Ini dia tuan-tuan. Dan perlu diingat bahawa sujud sahwi ini ialah sunat. Bila orang tertinggal maknanya sesuatu daripada sunat abad, ataupun terlupa pada bilangan rakaat ataupun sebagainya, maka sunat sujud sahwi. Ingat, sujud sahwi itu dia sunat. Maknanya kalau sekiranya orang tertinggal sujud sahwi, maka hukum semayang dia adalah sah. Contoh tertinggal makna membaca tahiyat awal pada tasyahud awal, dia terlupa untuk sujud sahwi, maka semayang dia adalah sah hukum dia. Kerana sujud sahwi itu adalah sunat hukumnya. Jadi kena fahamlah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka dikata petikkan kata-kata ini telah diulas oleh pengarang kitab I'anah At-Talibin yang mengatakan katanya kewajipan yang tiga penjelasannya tersembunyi. Maka perkara yang pertama yang wajib baginya ialah tuma'ninah. Yang kedua sujud di atas tujuh tulang iaitu anggota sujud dan duduk dengan sempurna. Katanya dan sunat-sunatnya iaitu sunat-sunatnya yang tiga. Dan dikatakan yang lalu telah disebutkan perkataan ini adalah sifat kepada setiap perkara wajib yang sunat tadi. Dan katanya seperti zikir di dalamnya dan disamakan dengan perkara-perkara sunat, iaitu seperti zikir yang disebut pada tiga kali tasbih dan bacaannya Allahumma ighfirli warhamni wajburni wa'afini wa'afu'anni. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, kembalikanlah apa yang telah hilang daripadaku, sejahterakanlah aku dan maafkanlah aku. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, diulas oleh pengarang kitab I'anah At-Talibin. Maka bila kita mendirikan sembahyang ni, yang wajib kita kena tahu dia ada tuma'ninah. Tuma'ninah ni wajib sembahyang tak? Kerana pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang ni bila dia sembahyang tak ada tuma'ninah. Maka Rasulullah memanggil lelaki ini, dia kata, semayang, kamu belum semayang. Semayang semula, kamu belum semayang ni. Jadi dia pun semayang balik. Lepas selesai semayang, Rasulullah panggil dia, semayang semula, kamu belum semayang lagi. Dia pun semayang lagi. Kan? Rasulullah bila suruh semayang, dia semayang balik semula. Rasulullah panggil lagi untuk kali yang ketiganya. Semayang kamu, kamu belum semayang lagi. Dia pun semayang balik. Rasulullah panggil untuk kali yang keempat, semayang balik, kamu belum semayang lagi. Ya Rasulullah, aku dah tak tahu nak buat apa, itu je semayang aku buat. Dia tanya, ya Rasulullah, apa sebab semayang kena ulang? Kerana engkau semayang tuma'ninahnya tak ada. Jadi nak menunjukkan kepada kita, semahyang ni, tuma'ninah ni rukun. Kan? Tuma'ninah rukun. Bila kita sujud, kena ada tuma'ninah sekurang-kurangnya sekali tasbih. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbil azim. Contoh. Nah. Contohnya, itu sekali tuma'ninah. Mana rehat. Turun, jangan turun naik. Itu semayang yang tidak ada tuma'ninah. Naik untuk i'tidal, baru naik turun balik.
maka itu tak ada tuma'ninah. Dia mesti naik. Sami Allahu liman hamidah. Nan. Sekurang-kurangnya berdiri itu dengan sekali tasbih. Sekali tasbih. Itu sebab dia bila kita naik sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Cukup untuk menghasilkan tuma'ninah. Sekurang-kurang kalau kita tasbih itu subhanallahi wa bihamdi, hasil tuma'ninah. Jadi tuma'ninah ni rukun. Orang yang sembahyang yang tidak ada tuma'ninah, maka hukum sembahyang tidak sah. Kan? Kerana dia termasuk di dalam rukun yang 13 daripada rukun sembahyang. Itu sembahyang kena jaga tuma'ninah. Jadi itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sujud pun sama, kena ada tuma'ninah. Sekurang-kurangnya terhasil tuma'ninah pada sujud sekali tasbih. Subhana rabbiyal a'la. Nah, subhana rabbiyal a'la. Kan? Ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sekurang-kurangnya tu. Duduk ketika mana kita iftirash pun sama juga. Sekurang-kurangnya ada tasbih yang dibaca untuk menghasilkan tuma'nina dalam solat. Kerana dia merupakan rukun. Tak jaga, menyebabkan sembahyang kita boleh jadi batal. Begitu juga mana orang dia sujud. Sujud ni jadi rukun. Tetapi bila seseorang itu dia sujud, dia kena memerhatikan bahawa sujud itu di atas 7 tulang, iaitu anggota. Bila sujud, kena pastikan 7 anggota sujud ni kena. Nah, telah diberitahu dulu sebelum ni, kita telah menyebutkan bagaimana keadaan sujud. Sujud ni dia sah, sujud ni di atas 7 anggota dia. 2 tapak tangan, dahi, kemudian 2 lutut dan perut-perut jari kaki. Tu mesti kena pasti tu. Jangan bila kita semayang ni, ada orang dia semayang, dia lengkungkan tapak tangan dia. Dia lengkungkan. Makna perut tapak tangan ni tak kena pada tempat sujud. Kan? Makna tak kena. Ataupun dahinya berlapik dengan sesuatu. Dia pakai serban contohnya. Dia tak pakai serban ikat begini. Dia pakai serban jenis style orang Arab. Jadi main letak. Kan? Bila pakai macam tu, bila sujud, turun dekat kepala, dekat dahi dia. Tertutup dahinya. Maka hukum tak sah. Kerana berlapik dahi. Orang perempuan pun sama juga. Bila dia semayang, dia pakai skaf tu, ikat yang dalam tu, menutup dahi, separuh dahi dia. Dia tu, dia sujud atas, maknanya lapik kain dahi, di dahi dia tu. Pun tak sah hukum semayang. Kerana apa? Kerana dahi merupakan anggota sujud. Anggota sujud. Itu sebab kena hati-hati tuan-tuan. Dan ada anggota sujud dia berlapik, hukumnya sah. Dan ada anggota sujud berlapik tak sah. Contohnya lutut. Lutut tu anggota sujud. Dia berlapik, hukumnya sah. Tak ada orang pula semayang selok kain angkat nak kenakan lutut. Itu berat cerita tuan-tuan. Nampak? Dia ada yang berlapik, hukumnya sah. Ada yang berlapik, hukumnya tidak sah. Dahi, dahi hukumnya tak boleh berlapik. Tak boleh berlapik. Kerana berlapik, hukum tak sah sembahyang. Ini kita kena ingat tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada lelaki, pada perempuan, hati-hati. Dahi tu. Mana yang dikatakan anggota dahi, dikatakan dahi itu pada hukum sembahyang tu, dahi tu mana-mana? Yang disebut dalam syarak, maksud dahi ni macam mana? Ada orang yang sujud bukan pada dahi, dia sujud pada kepala. Nah, dia tonggengkan kepala dia.
mana kena kepada rambut dia, dia, dia sujud atas songkok dia atau kopiah dia, bukan sujud atas dahi. Dia menongging ke kepala. Ha, jadi tak kena pada dahi, maka hukumnya tak sah semayang. Ha, jadi ini adalah perkara yang perlu kita ambil perhatian bila kita mendirikan solat. Bab solat ni tuan-tuan, kita buat mendirikan solat ni, kita tak boleh suka ikut suka kita. Semahyang solat ini tak boleh kita dirikan ikut suka kita. Sebab semahyang ini telah dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau kena semahyang, Rasulullah kata sallu kama raaitumuni usalli. Kau nak semayang, kau kena ikut macam mana aku semayang. Tak boleh ikut suka kita nak semayang. Ya tak? Semayang tak boleh ikut suka kita. Kalau semayang ni boleh ikut suka kita, cara kita memang punah ganah semayang. Nak? Dia tengok imam sujud lama, dia pun bangun dulu. Punah ganah jawabnya. Kan? Jadi semayang ni dia ada peraturan, dia ada sistem. Sistem dan peraturannya telah ditunjuk dan diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh ikut suka kita. Ha, ada perkara yang boleh kita buat ikut suka. Tapi dalam bab ibadat kena ikut apa yang diajar. Syariatnya telah ada. Ha, kaifiatnya telah ada. Kena kita buat apa yang telah ditentukan. Kan? Ha, begitu juga di dalam sujud, di dalam rokok kita. Ada maknanya bacaan-bacaan yang telah disebutkan, yang warid dia datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau kita nak baca, biar dia bertepatan dengan bacaan yang Rasulullah baca. Tak boleh juga ikut suka-suka kita. Kan? Nak baca ikut suka kita. Walaupun dia tu doa, walaupun dia berbentuk zikir, tetapi dia mesti warid dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti kan. Sebab tu, sebab hadis menunjuk kepada kita tu, nak sembahyang kena ikut Rasul. Tak boleh kita suka. Kerana Rasulullah tunjukkan macam mana cara mendirikan solatnya, rokoknya, sujudnya, iktidalnya, bacaannya, semua ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Katanya, dan ada pendapat mengatakan makmum membaca sebagai ganti kepada zikir yang disebutkan, dan katanya pada kedua-duanya, iaitu di dalam dua sujud itu sahaja. Maka katanya, dan ia adalah iaitu tasbih yang dinyatakan. Katanya memang sesuai dengan keadaan tersebut, iaitu sesuai dengan keadaan orang yang lalai. Pengarang Tuhfah berkata dalam kitabnya, tetapi jika dia lalai sahaja, bukan dengan sengaja disebabkan keadaan yang layak pada waktu itu ialah istighfar. Ha. Jadi kalau kita sebut zikir dalam sujud ni, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kan, itu bacaan yang kita baca ketika mana orang sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi bila seseorang itu dia terlupa, dia lalai, maka dengan sebab kelalaiannya sesuailah maknanya bacaan yang dituntut, subhana man la yanam wa la yashhu. Maha suci engkau ya Allah, maknanya yang tidak tidur dan tidak lupa. Ha, jadi sesuailah bacaan tu. Bila kita terlupa, itulah bacaannya yang sesuai. Dan sebahagian daripada ulama mengatakan, pengarang kitab Tuhfah mengatakan, orang yang dia ni bukan dengan sebab sengaja, dia tak sengaja melakukan kesilapan di dalam solat dia, dia dengan bukan dengan sengaja, maka ketika mana dia sujud tadi, maka dia disuntut istighfar. Ini pendapat sebahagian daripada ulama. Tetapi yang masyhurnya di kalangan ulama, apabila seorang itu dia lalai di dalam solat dia ataupun terlupa, maka disunatkan kepada dia sujud,
Di antara bacaan yang disuruh ialah membaca subhana man la yanamu wa la yashku. Ha, ini adalah bacaan yang yang paling masyhur dan diterima pakai oleh kebanyakan orang. Nah. Ha. Hukum mengikut imam sujud sahwi. Bagaimana? Adakah mengikut imam sujud sahwi ni wajib? Ha, sebab kita kata imam yang lupa. Aku tak lupa. Ha. Kita sembahyang, pak imam yang lupa. Bila dia sembahyang, dia terlupa tahiyat awal. Dia pun naik. Makmum kata subhanallah. Dah naik tegak macam ni nak turun balik. Makmum pun ikut naik. Selepas daripada baca tahiyat akhir, imam pun sujud. Makmum kata, engkau yang lupa, aku tak lupa. Ha. Ini yang dikata tadi, kalau sembahyang ikut nafsu, jadi punah sembahyang. Engkau lah sujud, aku tak nak sujud. Degil lah. Ni makmum degil nama dia. Sembahyang ikut suka dia. Ha. Jadi macam mana hukum sembahyang itu? Batal ke makmum? Ataupun sebagainya? Ha. Kemudian imam tak sujud, makmum kata, aku nak sujud. Kau dah lupa kau tak nak sujud eh? Ha, aku nak sujud. Ha, makmum je yang sujud. Boleh tak makmum sujud dalam keadaan imam tidak sujud? Apa hukum dia? Ha, jadi kita bicarakan tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pengarang Sabilul Muhtadin berkata yang maksud jika imam melakukan sujud sahwi kerana melakukan kesilapan, kerana terlupa, sedangkan ketika melakukan kesilapan itu dia suci daripada hadas, maka wajib makmum mengikutinya, ha, mengikutinya sujud sahwi. Sama ada semasa imam melakukan kesilapan itu makmum sudah turut bersama-sama di dalam jamaah ataupun belum, iaitu makmum masbuk. Dan begitu juga sekiranya makmum tidak mengetahui yang imam telah pun melakukan kesilapan, maka makmum tetap disunatkan melakukan sujud sahwi sekalipun imam tidak melakukannya sama ada. Ha, tu kita tengok tuan-tuan. Disebut dalam kitab Sabilul Muhtadin bahawa apabila imam melakukan sujud sahwi kerana sesuatu kesilapan dengan sebab terlupa, kan? Dan terlupanya imam tadi waktu dia ni masih bersuci, dia sembahyang tadi bukan terbatal, kan? Sembahyang dalam keadaan dia masih kekal dalam keadaan suci dia, maka wajib kepada makmum untuk mengikuti sujud sahwi imam. Kalau sekiranya imam dia sembahyang tadi, dia terlupa dalam keadaan sebelum dia dia terlupa sesuatu perkara tadi, dia telah berhadas dengan sebab terkentut ke ataupun dengan sebab keluar salah satu daripada dua jalan ke, kan, dia melakukan kesilapan tadi, maka dalam keadaan tu dia telah berhadas. Ini imam dia masih kekal dengan wuduk dia tadi. Dia sembahyang dalam keadaan dia masih tidak berhadas, tetapi dalam sembahyang dia terlupa. Maka wajib kepada makmum, wajib kepada makmum untuk mengikuti sujud sahwi imam dia. Dia tak boleh meninggalkan. Ada. Kerana tuan-tuan, ada kalanya seorang imam tu dia dah terbatal, tapi dia meneruskan sembahyang dalam keadaan makmum tidak mengetahui bahawa imam itu batal. Nak? Faham maksud saya tu? Maknanya imam ni dia sembahyang, dia dah terkentut, tapi dia meneruskan sembahyang dia dalam keadaan makmum tidak syak bahawa imam terkentut. Dia sembahyang. Ha tu. Nak? Kerana ni sering berlaku. Ataupun imam dia salasil baul, maknanya dia terkencing, dia terbatuk lalu terkencing,
dalam keadaan dia telah berhadas, tapi dia meneruskan semayang. Makmum tidak syak bahawa imam tu dah batal sebab dah keluar salah satu daripada dua jalan. Ha. Itu ada keadaan dia, tuan-tuan. Ada keadaan. Maka dikata imam yang melakukan kesilapan dan kesalahan itu telah berhadas sebelum sempat menyempurnakan solatnya, atau imam meninggalkan sujud sahwi secara sengaja sedangkan hubungan solat berjamaah masih wujud. Ini berarti jika tiada perhubungan di antara imam dan makmum, seperti imam melakukan kesilapan setelah berhadas, maka makmum tidak disunatkan melakukan sujud sahwi disebabkan solat imam sudah terbatal dan ikatan jamaah telah terputus sejak awal lagi. Jadi boleh kalau sekiranya makmum dia tak nak sujud sahwi dengan sebab dua keadaan. Keadaan yang pertama, imam dia ni telah berhadas sebelum daripada sempat menyempurnakan solat. Dia dah terkentut dah. Nah. Dia dah terkentut. Atau dah keluar angin sebelum sembahyang dia selesai. Pada waktu itu makmum tidak wajib mengikut imam tadi sebab sembahyang imam dengan makmum dah terputus dah. Dia dah tak di jamaah lagi, dah tak berjamaah lagi dah. Sebab imam dah terbatal. Ataupun dikata imam meninggalkan sujud sahwi sengaja. Dengan sengaja. Imam dia melakukan kesalahan dalam sembahyang. Bila sebelum salam dia tak ada sujud, dia terus bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi pada waktu itu makmum juga dikendaki meninggalkan sujud sahwi. Dia kena tinggalkan juga. Boleh kalau sekiranya makmum nak melakukan sujud sahwi selepas daripada terputus hubungan dia dengan imam. Imam dah bagi salam. Nah, imam dah bagi salam. Pada waktu tu kalau dia nak sujud sahwi, dibenarkan. Dengan syarat hubungan dia dengan imam telah terputus. Baru boleh. Nak sujud sahwi boleh. Itu keadaan. Kan? Dalam hukum fiqah macam itulah keadaan dia. Nak sujud sahwi juga boleh, tapi keadaannya setelah imam memberi salam. Mana pada waktu itu seorang itu telah terputus hubungan dia dengan imam dia. Ha, bolehlah. Contohnya kita bila sembahyang di Mekah, imam kat sana tak baca doa kunut. Kan? Dia tak baca doa kunut. Kita nak kena tengok. Maknanya dia kasat dia sembahyang ni sama ada kasat dia maqasidul imam ataupun maqasidul makmum. Dia kata maqasidul imam ataupun maqasidul makmum. Kalau sekiranya dia maqasidul makmum, dia kata aku ni sembahyang cara Syafi'i. Maka Syafi'i kena doa kunut. Adapun imam tadi, kalau kita maqasidul imam, apa yang imam buat kita pun buat. Maka imam di Mekah tu dia bukan mazhab Syafi'i. Maka pada waktu itu kita meninggalkan, kalau kita maqasidul imam, kita meninggalkan doa kunut, maka tidak perlu kepada sujud sahwi. Tak ada sujud sahwi. Tapi kalau kita sembahyang ni, kita ikut dia tapi maqasidul makmum. Aku, engkau Syafi'i, engkau Hanafi, aku Syafi'i. Maka maqasid kita.
Maka kita sembahyang Allahu Akbar. Rakaat yang kedua imam tak baca sujud, tak baca doa kunut. Kita pun meninggalkan doa kunut, tapi kita maqasidul makmum. Mazhab kita Syafi'i. Kita kata dalam mazhab Syafi'i, meninggalkan sujud, meninggalkan doa kunut kena sujud sahwi. Maka kita dikendaki sujud sahwi bila ketika mana imam telah memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka selepas daripada itu kita boleh sujud sahwi sebab maqasidul makmum. Batal tak sembahyang? Tak batal, sebab pada waktu kita sujud sahwi ni kita telah berpisah dengan imam kita. Maka boleh kita melakukan sujud sahwi. Faham tuan-tuan eh? Ni angguk ni faham ke tak faham? Ha. Ni nak lakukan sujud sahwi ni. Ha, kan? Cara nak laku sujud sahwi ni, kalau imam tak sujud sahwi, boleh tak kita sujud sahwi? Hukumnya boleh. Ada syarat dia, syarat dia ada. Eh? Syaratnya ada. Ha. Jadi disebut dalam kitab kita ni, boleh seseorang itu, maknanya imam yang melakukan kesilapan dan kesalahan telah berhadas, maka pada waktu itu makmum boleh meninggalkan sujud sahwi. Ha, kalau dia imam tak sujud. Yang keduanya, imam meninggalkan sujud sahwi secara sengaja sedangkan hubungan solat berjamaah masih wujud. Ha, jadi kita pun kena ikut jugalah. Okay. Berbeza keadaannya jika makmum itu tahu bahawa imam tidak berhak melakukan sujud sahwi, maka dia tidak boleh mengikuti imam pada ketika itu, tetapi hendaklah menanti sehingga imam memberi salam. Seorang imam dia melakukan sujud sahwi yang tanpa hak, bukan ada kesilapan, dia sujud saja-saja sujud. Ha, makmum tahu ni pak imam ni dia sujud sahwi ni sebab apa? Semayang daripada awal ikut pak imam, tak ada nampak benda yang salah dilakukan. Tiba-tiba dia sujud sahwi. Bila sebelum daripada salam, dia pun melakukan sujud sahwi. Ha, macam mana? Kan? Ha, jadi maknanya, tidak boleh mengikut imam pada ketika itu, hendaklah dia menanti. Ha, dia menanti. Imam jangan, makmum jangan sujud sahwi dulu. Nah, dia kalau tak nak sujud sahwi, mana dia kena menanti sehingga imam bagi salam. Keadaannya kena menanti sehingga imam memberi salam. Setelah itu ia disunat untuk sujud sahwi kerana mengikut imam, tetapi disebabkan kesilapan imam melakukan sujud sahwi tanpa sebab yang mensyariatkan. Ha, jadi ada sebab tuan-tuan. Sebab yang boleh sujud sahwi, sebab yang tak boleh makmum ikut. Imam sujud sahwi, dia tak sujud sahwi. Boleh dilakukan dengan sebab-sebab keadaan yang demikian. Itu sebabnya berbeza tu keadaannya. Ataupun masih ada hubungan jemaah dengan imam melakukan kesilapan tadi. Seorang makmum boleh sujud sahwi. Imam tak sujud, dia boleh melakukan sujud sahwi. Tapi dengan syarat. Syaratnya mesti imam tadi telah memberi salam. Telah memberi salam. Maka kalau dia nak lakukan sujud sahwi, setelah imam memberi salam, adakah batal sembahyang? Tak batal, kerana pada waktu imam memberi salam, hubungan imam dengan makmum telah terpisah, telah terbatal, telah maknanya terputus, telah terputus. Ha, jadi itu keadaannya. Itu sebabnya bila kita nak sembahyang ni, ilmu. Tak ada ilmu, benda-benda macam ni yang jadi masalah. Kan? Tuan-tuan pernah tak pergi sembahyang di Madinah? Ketika mana subuh Jumaat. Subuh Jumaat. Imam baca surat-surat ayat sejadah. Nah. Imam baca ayat sejadah. Bila imam sujud, imam sujud, ada yang tak sujud. Nah. Ada yang rokok. Nah, jadi kelam kabut. Nah, macam mana tu keadaan?
kan? Hawa biru tuan-tuan. Ada yang rokok, ada yang sujud, kan? Ada yang batal ke sembahyang. Buat apa? Ilmu ni, ilmu. Bagi kita ni, kalau di Malaysia ni memanglah biasa mereka terdedah. Sebab bila subuh Jumaat, kebanyakan di mana-mana masjid ataupun di mana-mana madrasah ataupun surau, imam dia baca ayat sejadah. Jadi tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Kerana sebahagian daripada negara-negara Arab tu, dia subuh Jumaat ni tak seperti tu. Sebab kita ni buat kerana nak mengambil sunnah. Walaupun perbuatan itu bukanlah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap subuh Jumaat. Tapi apabila dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sekali di dalam hidup, ia telah menjadi sunnah yang boleh diikuti. Ada? Walaupun sekali Rasulullah buat, dia dah boleh jadi sunnah. Sebab bila kata sunnah ni, apa yang dari sudut perbuatan, percakapan, kan? Ha, itu semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kalau subuh Jumaat tadi, kita tak nak buat solat apa ni, baca ayat sejadah, kita nak baca ayat lain, maka hukumnya sah sembahyang. Nak? Ha, tak jadi masalah. Jangan jadikan perbalahan tu, kan? Kerana membaca ayat sejadah pada subuh Jumaat ni bukan wajib. Tapi jadi masalah pada kita pula, orang dia menyalahi sunnah. Dia nak baca ayat sejadah pada subuh Jumaat, kan? Maka dijadikan ayat sejadah ni dibaca dalam dua rakaat. Ha, itu lagi salah. Lagi salah. Ha, dia tak hafaz surah Insan. Dia pun baca surah sejadah ni, dibaca pada dua rakaat. Dia naik lepas sujud, dia baca ayat satu ayat. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tamaa wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ah, dia sampai situ je. Nanti rakaat kedua dia sambung lagi. Itu lebih salah. Dia buat macam tu lagi salah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan yang demikian. Kenapa? Rasulullah baca satu surah sejadah, satu rakaat habis. Dan pada rakaat yang kedua, Rasulullah baca surah Ad-Dahri, surah Insan, Hal Ata Alal Insan. Itu sebenarnya yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tak hafal, lebih baik jangan baca. Lebih baik jangan baca. Kalau sekiranya apa yang kita buat itu menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhalifu sunnah. Rakaat yang pertama. Ada pula yang lebih dahsyat daripada itu. Dia tak apa surah sejadah. Pada subuh Jumaat dia baca surah apa? Surah maknanya Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti ke ujungnya ada sujud. Oh, dia baca surah tu pula. Nak sujud sangat, dibacanya surah tu. Kerana surah yang lain daripadanya tak boleh dimasukkan pada subuh Jumaat, melainkan surah sejadah aja. Jangan baca surah lain yang ada sujud. Tak boleh dalam mazhab Syafi'i tu. Tak di, dia tak disunatkan untuk dia sujud. Ha, lebih dahsyat daripada itu. Ha, ini orang takhalifu sunnah sebab beramal tak ada ilmu. Ha, ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jangan buat begitu. Contohnya lah, hari Jumaat, walaupun kita menghafal Quran, walaupun kita ingat, kita baca surah lain daripada apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan takhalifu sunnah. Rasulullah kata kalau hari Jumaat, Rasulullah baca pada hari Jumaat ni tuan-tuan, semai Jumaat, surah A'la dengan surah Ghasyiyah. Kita pun bacalah surah lain. Sebab kita baca contohnya tadi khutbah tentang riba, kita pun bacalah ayat riba. Rasulullah tidak melakukan yang demikian. Ini takhalifu sunnah. Dia tak bertepatan dengan sunnah. Pak Rasulullah baca pada hari Jumaat, Hal Ata
apa surah A'la, subbih isma rabbikal a'la, dan hal ata apa ni surah Al-Ghashiyah. Kenapa disuruh baca tu? Kerana hari Jumaat ni tuan-tuan disuruh mengingatkan kepada manusia supaya banyak bertaubat dan banyak istighfar. Kenapa? Kerana hari Jumaat inilah harinya berlakunya kiamat. Waktu disuruh ingat daripada khutbah tu, daripada subuh Jumaat tu, tuan-tuan baca ayat sejadah, diingatkan tentang tentang neraka, tentang syurga, kan? Nanti baca bila khutbah nanti dia kata ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Suruh bertakwa, tinggalkan maksiat. Nanti dalam sembahyangnya dia suruh pula, subbih isma rabbikal a'la. Suruh memuji Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat ketinggian. Itu dia tuan-tuan. Nah. Jadi kita beramal, beramal dengan ilmu. Bila ibadat dengan tidak ada ilmu ni, jadi kurang. Kan? Kurang. Jadi insyaAllah kita sambung lagi selepas daripada ini insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'asir alayna, wa rubina wa rubu anna. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.